mantepnya di sini nih. Tuh ya, ini fluffy-nya di sini ya. Dijamin ya, lembut banget tuh. Ekspektasinya terus ada coklatnya juga, manis ditambah garing dari kacang almond. Ya. Oke, Mas, ini kita aduk ya. Iya, lanjut kita satuin kuning sama putihnya ya, guys. Ini kita lihat nih, dibalik enggak tumpah kata Abang ini. Coba, Bang. Oke. Oh, mantep ya. Balik enggak tumpah tuh. Ini kita sekarang mau bikin apa ini, Mas? Kita mau buat pancake, guys. Pancake. Iya, betul. Oke. Ini yang dimasukin apa nih? Kita di sini ada telur ya. Siapkan telur dulu. Iya. Apalagi, Mas? Yes. Susu apa nih boleh tahu? Susu UHT. Susu UHT. UHT yang full cream ya? Full cream, benar. Oke. Oke. Iya, mantap. Lalu kita apalagi? Beri pasta vanila. Pasta ya? Iya, benar. Oke, pasta. Yes. Di mixer ini kita ada putih telur ya, guys. Oke, lanjut, Mas. Udah keren ya, simple ya. Jadi udah ada mesinnya, jadi nggak perlu ini, nggak perlu pedal ya. Bentar, Mas. Tinggal mencet-mencet aja ya. Oke. Lanjut kita ke yang kuningnya, guys. Ini biarin dulu ya. Nah, berapa menit kurang lebih? Kurang lebih sekitar 5 menitan. Cepet lah ya. Iya, cepet. Oke, siap. Lanjut tahu, kita Mas. Kita aduk kuning telurnya. Terigu ya, guys. Terigu ya. Terigu. Ini kira-kira buat berapa ini? Untuk berapa piece nih? Sekali bikin adonan. Sekali bikin adonan 9 porsi. Satu ya. Porsi 2 ya. Satu porsi 2, 2 piece ya. Benar. Kira-kira perlu berapa menit, Mas, buat bikin gini, Mas? Kira-kira dari awal sampai jadi. Kalau proses adonan itu sekitar 6 menit. Cepet tuh ya? Cepet. Oke, mantap. Kalau untuk peningnya ini, yang penting harus rata. Rata dulu ya? Iya. Sampai rata. Sampai rata ya? Iya. Sampai tepung sama susunya itu nyatu. Gula pasir. Gula pasir ya? Iya. Oke, Mas. Gula pasir ya? Oh, jadi gulanya di sini ya? Benar. Biar apa? Biar nyatu ya? Nyatu. Sama biar manis juga. Iya. Karena kan kalau di sini kelamaan ya, Mas. Benar. Ini ya mantep nih di sini nih. Jadi hitungannya pas ada timernya nih. 6 menit nih. Tuh ya. Oke, ya. Silakan dimatiin, Mas. Buka, Mas. Tandanya itu tidak pecah-pecah dan udah nyatu gini, guys. Jadi kayak lembut banget tuh ya? Iya, benar. Oke. Ini kita masukin, Mas. Iya. Dikit-dikit ya. Benar. Oke. Ini masuk semua apa enggak? Masuk semua. Masuk semua ya. Masuk semua. Oh, untuk awalan kita hanya buat pencampur doang. Oh, bercampur doang awalan ya. Benar. Mantap. Yes. Ini kita masukin ya. Iya, guys. Oh. Ini yang bikin apa, Mas? Namanya apa? Yang bikin fluffy, Mas ya? Iya, benar. Bikin ini nih, ya kan? Oh. Wih, mantap. Oke, Mas, ini kita aduk ya. Iya, lanjut kita satuin kuning sama putihnya ya, guys. Jadi ini gulanya udah masuk ya tadi ya? Sudah. Jadi udah pasti manis ya? Manis. Iya. Dan kita semua ditakar ya, guys. Iya. Jadi untuk rasa kemungkinan konsisten. Konsisten rasa karena ya? Karena semua kita timbang. Oke. Tetap nih, dibuat apa tuh, Mas? Ya, alat kita ngukur suhu, Kak. Jadi kita ngukur dulu suhunya biar stabil. Iya.
Jadi setiap masuk ini harus diukur dulu, Kak. Mantap. Dengan abang siapa nih, Bang? Ya, saya dengan Agus. Bang Agus. Oke, ini kita mulai, Mas, ya. Iya, sudah, kita masuk aja ya. Oke. Jadi kurang lebih sampai full apa setengah nih, Mas? Agus. Sudah nyampe full, Mas. Nah, sampai atas ya? Iya, betul. Oke. Ditutup ya, Mas, ya? Langsung kita tutup aja. Oke, perlu berapa lama nih, Mas? Kurang lebih sekitar 5-3 menit, Kak. Iya. Ini ada timernya nih, ya. Oke. Kita timer. Lihat, Mas, lihat, Mas. Nah, ini timernya nih, ya. Butuh 5 menit nih. Karena timer itu buat apa ya, namanya? Biar seragam, Mas, ya, kematangan, ya. Betul, oke, kematangan. Toppingnya apa aja tuh? Kurang lebih. Untuk krimnya ada di tiramisu. Boleh kenalin, Mas, satu-satu, Mas. Oke. Dari sini, Mas. Ini tiramisu. Tiramisu, ya. Yang ini choco crunchy. Iya. Yang ini coklat. Coklat. Yang ini cheese. Cheese, iya. Yang ini green tea. Heeh. Uh-huh. Vanilla, vanilla, taro, taro, okay. Sama strawberry. Strawberry. Nah, untuk topping krimnya itu ada 9 varian, Kak. Nah, itu dia tadi yang saya jelasin. Iya. Yeah. Nah, topping taburannya kita ada di... Ini apa, Mas, yang merah-merah? Yang ini red velvet, Kak. Red velvet. Ya. Kalau ini? Nah, ini boba topping taburannya. Oh, mantap. Ya, untuk bestseller-nya mungkin ada di tiramisu. Tiramisu, ya. Ada choco crunchy. Iya. Yeah. Sama cheese. Hmm. Sama green tea. Untuk bestseller-nya. Iya, yeah, nah, sekarang ini apa, Mas, taburannya? Taburannya. Yeah. Kita ada di rainbow chip, velvet crumble, green tea crumble, sprinkle, almond, kacang, green tea crumble, sama choco chip. Oke, jadi komplit banget, Mas, komplit, ya? Alhamdulillah. Oke, mau tanya-tanya boleh, Mas? Boleh, silakan. Ini di Emran Japanese Sample Pancake, ini udah berapa lama kurang lebih di sini nih, Mas? Kurang lebih kalau yang di sini kita mau jalan sebulan, Kak. Udah mau jalan sebulan, ya? Iya, betul. Ini cabang yang berapa, Mas? Cabang yang ketiga, Kak. Yang ketiga? Ya, yang pertama di mana? Yang pertama, kalau yang pertama pusatnya di Cipes. Pusatnya di Cipes. Iya. Yang kedua itu ada di Pasir Maikata. Iya. Yang ketiga itu ada di Pasir Gombong. Yang keempat di sini. Wih, udah banyak, ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, iya. Sebenarnya Cipes itu kita mau buka satu lagi, Kak. Iya. Kita mau buka lagi. Jadi hitungannya cabangnya yang ke ada cabang empat berarti. Cabang empat? Cabang empat. Oke. Okay. Untuk harinya, hari apa aja tuh jualannya? Hari setiap hari, Kak. Kita buka. Kita setiap hari buka. Dari Senin sampai Minggu, ya? Hari weekday. Kita dari jam 3 sampai jam 11 kita. Kalau hari weekend kita jam 2 udah mulai start juga. Oke, iya. Tadi buat apa yang paling orang banyak beli apa? Varian apa, Mas? Variannya bestseller, tiramisu, iya. Choco crunchy sama cheese, ya. Oke. Okay. Yang bestsellernya. Kalau yang topping taburannya ada di almond. Almond, ya. Almond sama red crumble. Untuk apa namanya? Untuk misalkan sehari tuh bisa sampai berapa piece tuh, Kak, rata-rata? Untuk sehari ini alhamdulillah sih kita udah kondisi weekend deh, kreatif. Bisa enggak ada 100, 150? Ada. Lebih ada, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Oke. Untuk oh iya, ini lokasi mau di apa nih kalau mau dicoba? Boleh, boleh. Kalau untuk lokasi apa nih? Sini kita di Danau Marakas, ya, Kak. Danau Marakas di Bekasi Utara. Di Danau Marakas. Warga yang Sutara. Marakas yang belum tahu ada Emran Japanese Pancake, kita ada di sini. Oke. Mantap. Untuk ini, Kak, kira-kira ada kendala-kendala hambatan enggak sih kalau misalkan usaha pancake ini, apa tuh kira-kira tuh? Alhamdulillah sih, Kak. Kita enggak ada hambatan apapun. Ya, kita selalu bismillah terus kalau usaha sebelum kita ngejalanin sesuatu, kita selalu bismillah. Jadi alhamdulillah enggak ada hambatan. Jadi lancar-lancar aja, ya. Lancar-lancar aja, alhamdulillah. Paling cuaca aja kali, ya. Betul, paling cuaca kalau hujan aja, ya. Ya, selebihnya lancar-lancar aja, Mas, ya. Oh, pas banget. Itu tepat banget tanya. Ini dibalik sama 5 menit juga enggak? Iya, sama. Oh, sama 5 menit. Atas semua sama. Oke, pasti kita udah matang, kita buka, ya. Oke. Wih, mantap. Oke, Mas, ini udah nih, ya. Iya, lanjut, ya. Oh, dirobek kali. Iya, kita robek. Itunya, ya. Dan kertas nggak bisa dipakai dua kali, Mas. Nah, itu ada yang nanya juga tuh, kertas nggak pakai dua kali, ya. Iya, kita pakainya sekali aja. Itu pakai kerasnya, Mas, HPS, ya, enggak? HPS kita. Oh, iya, benar. Oke. Coba, Mas, digerak-gerakin, Mas. Boleh, boleh. Nah, ini nih. Mantapnya di sini nih. Tuh, ya, ini flapinya di sini, ya. Iya. Dijamin lembut banget tuh. Oke, Mas. Jadi makan satu juga udah kenyang, Mas, ya. Gede soalnya nih. Tuh, mantap.
Lagi juga di cup juga pas satu ya. Pas satu. Emang dihitungnya satu ya. Pas satu ya tuh. Oke kak, ini kita mau topping nih kak ya. Iya. Oke, kasih best seller kak apa tuh kak? Choco crunchy, tiramisu, coklat, cheese, sama. Kalau toppingnya satu itu satu apa boleh di mix satu? Satu aja. Oke siap. Best seller kak kasih Choco crunchy nih kak. Oke mantep ya tuh. Wih, mantap. Segini harganya berapa nih kak segini kak ya? 15.000 gede banget ya. Iya. Oh, ini banyak nyampein puas tuh. Ini kita paling best sellernya nih. Apa ini kak? Almond ya? Almond. Oke. Wow, oh, mantep ya. Jadi ada fluffy-nya di apa? Di Japanese package-nya, terus ada coklatnya juga, manis ditambah garing dari kacang almond. Kita toppingin kak ya. Ini apa nih kak? Tiramisu. Tiramisu ya. Best seller juga nih. Apa lagi kak? Cheese. Ya. Ini cheese nih kak ya. Mantap. Boba ya. Iya. Oke. Ini bobanya bikin sendiri apa beli jadi kak kira-kira? Bikin sendiri. Wih, bikin sendiri nih semuanya. Hah? Iya, ada crumble. Red velvet crumble. Oke, siap.